Allahu 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 Allah Allah. Baik, kembali kepada era penjajahan di Malaysia. Macam saya sebut tadi, daripada tahun 1511 sampai ke 1957, bermakna 466 tahun Malaysia ataupun tanah Melayu pada masa dijajah oleh penjajah. Tempoh yang begitu lama. Namun, kalau ditanya siapa sebenarnya yang berada di saf paling hadapan untuk menentang penjajah, jawabnya bukan kumpulan bangsawan di tanah Melayu, bukan kumpulan nasionalis di tanah Melayu, tetapi orang yang berada di saf hadapan yang menentang penjajah terdiri di kalangan para ulama. Yang ini kita kena sedar betul-betul. Seorang ahli sejarah terkenal, Ruth William, dalam sebuah buku The Origin of Malay Nationalism, buku ini dikeluarkan oleh Oxford University, maknanya bukan cak ayam. Ini research yang sangat berautoriti menyebut bagaimana susung galur para ulama yang memperjuangkan kemerdekaan seawal Portugis menawar Melaka tahun 1511. Ada seorang alim yang bernama Maulana Yusuf yang menghidu perancangan jahat Portugis. Akhir sekali beliau telah memberikan kesedaran kepada Sultan Mahmud, memberi kesedaran kepada pembesar-pembesar di Melaka, memberi kesedaran melalui kuliah, ceramah dan tazkirah kepada masyarakat di Melaka akan bahayanya Portugis ini. Dan beliaulah yang telah berjaya mempengaruhi kepada Sultan Mahmud yang pada masa itu rekodnya tidak bagus. Hidup berfoya-foya, hidup sekadar mementingkan nafsu sarakah. Maka awareness, kesedaran diberi bahawa mesti kembali untuk mempertahankan Melaka daripada dijajah. Kerana bila jatuhnya Melaka, bermakna jatuhnya sendi-sendi kekuatan Islam di tanah Melayu. Tapi apakan daya, kudrat Syekh Maulana Yusuf seorang diri nak lawan kekuatan penjajah tak mampu. Jatuh Melaka. Hadirin, akhir sekali Sultan Mahmud lari ke Muar Johor. Maulana Yusuf pergi ikut Sultan Mahmud supaya Sultan Mahmud menggunakan saki baki pengaruh yang ada ini untuk terus membuat serangan daripada Johor. Dan pada masa itulah, hadirin sekalian, bagaimana percaturan dibuat oleh Syekh Maulana Yusuf dengan kerajaan di Demak, Indonesia, yang bergabung dengan seorang alim yang besar pada masa itu, namanya Syekh Adipati. Syekh Adipati ini seorang pemerintah di Demak dan seorang ulama. Pada masa itulah mereka berkolaborasi, dan ada seorang nama yang mungkin tuan-puan masih ingat, namanya Hang Nadim. Kita biasa dengar Hang Tuah, Hang Jebat, jarang dengar Hang Nadim. Jadi Hang Nadim ini juga diutus oleh Maulana Yusuf, diutus oleh Adipati untuk pergi bertemu dengan Syarif Mekah di Mekah pada masa itu, dan bertemu dengan kerajaan Utsmaniyah di Istanbul. Istanbul ni nama lama bagi Istanbul yang ada sekarang. Mungkin tuan-puan timbul, kenapa jauh sangat tu? Hadirin, kita kena ingat, Khilafah Islamiah terakhir namanya Khilafah Islamiah Uthmaniyah yang bertapak di kota Konstantinopel, Turki.
menaungi bukan sekadar negara Turki, bukan sekadar di Hijaz, Timur Tengah, tetapi juga menguasai sampai ke Asia Tenggara, tanah Melayu. Berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah Uthmaniyah. Sebab itulah sejarah panjang menyaksikan bagaimana bukan sekali Khilafah Islamiyah Uthmaniyah membantu kerajaan tanah Melayu ini untuk menghalau Portugis daripada Melaka. Dan bersungguhnya pihak kerajaan Khilafah Islamiyah Uthmaniyah Turki ini, mereka datang mengislamkan orang Melayu dan sampai ke peringkat mereka menghidupkan apa yang disebut perkahwinan campur di antara orang Melayu dengan orang Arab Turki. Supaya apa? Ada jati diri yang kuat dengan Islam. Sebagai bukti, tuan-puan, mungkin kita dengar nama yang disebut Tan Sri Zeti Akhtar. Siapa tu? Anak kepada Engku Aziz, bekas Gubernur Bandaran. Kita biasa dengar Hishamuddin bin Hussein bin On bin Jaafar. Cuba tengok iras muka mereka berdua. Melayu tulen ke? Tak. Nampak lain macam je. Macam ala Arab. Bukan ala Gombak. Air muka tu, hidungnya mancung sedikit, nampak macam muka Tok Syed sikit. Inilah yang dibuat research, kajian bagaimana saki baki daripada keturunan-keturunan lampau hasil daripada perkahwinan campur. Kesemua mereka ini zaman-zaman dahulu bergabung untuk mengalahkan Portugis di Melaka. Sehingga kan kita lihat bagaimana Asyikh Adipati Yusof pada masa itu berhubung dengan kerajaan Champa. Champa ni kat mana sekarang? Kemboja. Kerajaan Kemboja yang diperintah pada masa itu Pok Popi. Pok Popi ni kalau kita baca sejarah, dia seorang pemerintah di Champa dan dia juga seorang ulama. Masa mudanya merantau jauh ke Kelantan untuk bersimpuh dan belajar di pondok di Kelantan. Dia balik menjadi pemerintah dan bergabung. Dan bagaimana Pak Popi ini juga ada pengaruh yang kuat dengan kerajaan di Aceh dengan Sultan Alauddin Riayat Shah, yang pada masa itu penasihatnya ialah seseorang ulama yang sangat berpengaruh, Syekh Hamzah Fisuri. Kesemua mereka ini mobilize satu kekuatan. Lawan, lawan, lawan Portugis. Ada masa Portugis sampai ke satu tahap hampir-hampir tewas. Tengok. Menang semula kerajaan Melayu. Tapi pada masa itu mendapat bantuan Portugis daripada head office yang berada di Goa, India. Pada masa itu mereka datang dengan armada yang jauh lebih besar, akhir sekali tumpas kerajaan-kerajaan kecil yang disebut tadi. Yang jelas bagaimana ulama berada di saf hadapan menentang penjajah. Itu sejarah lampau tu. Sejarah yang agak lebih moden, kita bertemu dengan nama-nama besar. Tok Janggut menentang penjajah di Kelantan. Mak Kilau, Tok Gajah menentang penjajah di Pahang. Abdul Rahman Limbong menentang penjajah di Terengganu. Syekh Abdul Salam menentang penjajah di Singapura. Mereka ini bukan orang awam biasa. Bukannya keturunan diraja, tetapi ulama yang berada di saf hadapan menentang penjajah. Pada masa itu golongan nasionalis entah ke mana perginya. Golongan yang disebut bangsawan entah ke mana perginya. Bahkan ada di kalangan mereka kadang-kadang menjadi tali baru kepada penjajah. Ini realiti sejarah. Supaya tuan-tuan tahu, jangan duk kata ulama ni tak pandai memerintah. Jangan duk kata ulama ni hanya pandai datang ke masjid, bawa kitab balik. Mereka berada di saf hadapan menentang penjajah.
Bahkan dalam sejarah yang lebih moden daripada itu, dikesan bagaimana satu kekuatan digarap oleh ulama, memberi kesedaran kepada masyarakat di tanah Melayu ialah apabila menjelang tahun 1906 ditubuhnya satu sekolah namanya Madrasah Mesriyah di Bukit Mertajam oleh Syekh Saleh Al-Misri. Madrasah Mesriyah ini sekarang masih ada, Sekolah Menengah Agama Mesriyah di Bukit Mertajam. Sekolah ini Masya Allah menjadi markas, menjadi platform kepada menyebarkan kesedaran kepada ummah di seluruh tanah Melayu untuk organize kekuatan demi kekuatan, persatuan demi persatuan, supaya matlamatnya ialah untuk menghalau penjajah Inggeris daripada tanah Melayu. Dan kita lihat selepas daripada itu, sekolah Mesriyah ini semakin bertambah maju apabila diambil alih oleh Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan. Siapa dia Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan ni? Ialah menantu kepada Syekh Saleh Mesriyah. Beliau bergabung dengan Asy-Syekh Abu Bakar Al-Bakir yang akhirnya menubuhkan Hizbul Muslimin di Gunung Semanggul, Perak. Dan sebelum daripada itu, mereka menubuhkan satu persatuan namanya Persatuan Ihya Asy-Syarif. Tuan-puan, Persatuan Ihya Asy-Syarif satu sudu adalah persatuan yang menggerakkan kesedaran ummah dengan semangat jihad untuk membebaskan tanah Melayu daripada British. Dan dalam masa yang sama, Ihya Asy-Syarif juga adalah satu gerakan ekonomi. Satu gerakan ekonomi untuk memajukan umat Islam. Kerana ulama pada masa itu beranggapan tak ada makna kita memerintah tapi kita mundur. Dan Islam ni agama yang mementingkan kemajuan. Tak nak sampai ke tahap bila kita berjaya halau British, tiba-tiba kita mundur, akhir sekali di fitnah sebab kita miskin. Maka bagaimana Persatuan Ihya Asy-Syarif mobilize satu kekuatan ekonomi, akhir sekali mereka telah berjaya membuka kilang padi, berjaya membuka generator, sehinggalah di daerah Krian dan beberapa kawasan di Gunung Semanggul itu terang benderang. Ini peranan ulama. Dan Syekh Ahmad Fuad inilah yang akhirnya bergabung dengan Abu Bakar Al-Bakir. Tuan-puan, barak tak senang hati dengan ulama. Akhir sekali, gerakan Islam pertama yang ditubuhkan di tanah Melayu yang namanya Hizbul Muslimin diharamkan oleh British tahun 1948. Maaf cakap, hasil daripada provokasi yang dimainkan oleh kumpulan nasionalis mengatakan bahawa Hizbul Muslimin ini bahaya yang datang daripada gunung. Hizbul Muslimin berkompromi dengan komunis. Di bawah ordinan daruran, maka diharamkan Hizbul Muslimin. Syekh Abu Bakar Al-Bakir dipenjarakan. Haji Ahmad Fuad Hassan akhir sekali melarikan diri seketika, kemudian mengumpulkan para ulama, sehinggalah pada tahun 1951 sekali lagi beliau menubuhkan persatuan jaringan ulama Semelaya yang namanya Jamaah Islam Semelaya tahun 1951. Tahun 1953 ditukar namanya kepada Parti Islam Semelaya PAS. Ustaz bukan nak sembang politik sangat, tapi ini realiti yang tak siapa pun boleh nafikan. Bagaimana Parti Islam ini antara yang paling kehadapan memperjuangkan kemerdekaan.
Oh ustaz, macam mana kumpulan nasionalis? Tak apalah, kok mereka claim mereka juga pejuang kebangsaan, silakan. Tetapi jangan berlaku hidden story. Konon-kononnya kumpulan nasionalis sahaja yang perjuangkan kemerdekaan, adapun jalur di kalangan ulama diletakkan di swipe under carpet. Salah. Allahu 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 Allahu.